Fams, cenil sudah ada di Indonesia sejak tahun 1814 atau sejak zaman kerajaan Mataram kuno loh. Waduh, jadul Fams. Kue cenil berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Pada mulanya, cenil dibuat untuk menggantikan beras karena saat itu masyarakat sedang ditimpa paceklik. Kue legendaris ini menjadi makanan pokok bagi golongan menengah ke bawah. Nama cenil merujuk pada centil, karena cenil berwarna-warni sehingga menggugah selera untuk menyantapnya. Tekstur cenil yang kenyal dan lengket bermakna bahwa masyarakat Indonesia memiliki persaudaraan yang erat, seperti kue cenil yang sulit dipisahkan. Oh my, wow! Nice! Sejarahnya panjang, fams! Kuy, kita makanlah!